Halo teman-teman, jumpa lagi di My Sadri Channel. Di sini kita akan coba ya unboxing ini beberapa custom untuk motor saya beli, dan saya akan coba pasang dulu. Ini ada tutup kipas ya CNC dari merek Fastbik ya. Ini dapat kumplitannya, ada bautnya juga. Nanti kita bisa pasang di tutup kipas motor kita ya, untuk variasi dan juga pengaman ya. Dari bahannya lumayan tebel ya, kokoh ini, merek dari Fastbik ya. Kita pasang nanti di tutup kipas. Ini universal ya, bisa buat Vario, ada Vino, ada Mio dan lain-lain ya, karena universal. Nanti kita akan pasang di sini ya, di tutup kipas ini motor Scoopy saya. Kita bongkar dulu. Nah, ini dipasang di sini ya. Kita nanti bisa pakai baut untuk cara pemasangannya. Oh iya, sebaiknya dikasih tanda dulu ya, karena model pemasangannya bisa menghadap ke bawah atau ke kiri, itu tergantung kesukaan kita ya. Kita tandai dulu dan kita lakukan bor di sini. Saya menggunakan bor mini. Ada 3 lubang paku ya, yang nanti kita bisa baut di tutup kipas ini. Ini sudah disertakan untuk bautnya, kita tinggal pasang aja di sini ya. Diberi lubang sedikit. Kalau nggak punya bor, pakai obeng juga bisa, obeng lancip ya. Atau obengnya dipanasin dikit, nanti kita bisa pakai solder juga bisa ya. Sedikit aja ngebornya, jangan lebar-lebar, biar pakunya atau bautnya erat. Ini dikasih baut plus dari pembeliannya. Saya beli sekitar harga 30-an ribu aja, tapi untuk kualitasnya oke sih, tebel ini, kokoh ya, dari merek Fastbik. Tiga baut ini kita kasih baut semua ya, karena udah diberi lubang dari sononya. Ini ya, udah saya pasang ya. Cakep juga sih, selain sebagai pengaman juga buat variasi motor kita ya. Ya intinya sebagai pengaman aja ya, karena ini tebel juga sih untuk bahannya. Dari merek Fastbik, tutup kipas variasi motor. Bisa di Nuvo, Vino, Vario, Scoopy, Revo dan lain-lain ya. Nih, tebel banget bahannya. Dan harganya murah sih menurut saya, cuma 30 ribuan ya. Pasang sendiri juga gampang ya, nggak harus pakai bor. Pakai ini obeng aja, dilobangin yang obeng kecil bisa. Nih tampilannya ya, setelah kita pasang di Scoopy saya. Sekian dulu teman-teman, hanya sekedar cerita Maisa di sini. Tutup kipas merek Fastbik. Dan selamat siang.